Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Buat teman-teman nih yang lagi galau cara memperbaiki atau menyembuhkan beberapa tanaman hiasnya di rumah atau tanaman-tanaman hortikultura ataupun tanaman buaya yang sedang mengalami penyakit jamur atau serangan hama kutu, atau serangan hama-hama yang lainnya, atau penyakit jamur busuk akar, busuk batang dan lain sebagainya, pokoknya macam-macam dah. Pokoknya itu membuat stres kita ya. Apalagi kalau tanamannya itu tanaman hias favorit kita yang sedang dilanda penyakit tersebut. Nah, untuk itu saya akan memberikan tips ya untuk video kali ini, yaitu peralatan perang yang apa sih yang wajib kita punya dalam merawat tanaman-tanaman kita di rumah guys. Syarat-syarat untuk pencampuran insektisida misalkan merek A dan merek B seperti ini ya, beda merek itu syaratnya apa. Nah, jangan asal campur ya. Pertama yang kita wajib ketahui adalah kedua dari insektisida ini mempunyai bahan aktif yang berbeda. Misalkan Marsal ya, bahan aktifnya adalah karbosulfan. Nah, teman-teman bisa baca ya di bahan aktifnya. Kalau pengen tahu tentang suatu bahan aktif dari suatu insektisida, produk insektisida, kita bisa lihat di labelnya. Ini adalah karbosulfan 200 untuk bahan aktif Marsal. Lalu yang curacron, nah bahan aktif curacron adalah provenofos ya. Di sini teman-teman bisa baca kalau pengen tahu. Nah, jadi syarat pertama adalah beda bahan aktif. Jangan sama bahan aktifnya ya. Nanti kalau dicampur, dia akan menjadi resisten atau kebal untuk kutunya. Jadi kutunya itu akan semakin kuat karena hanya mencampur dari bahan aktif yang sama. Kalau bisa dua bahan aktif ini digilir. Jadi seminggu ini pakai ini, seminggu kedua pakai ini, dan ketiga pakai ini, keempat pakai ini, seterusnya. Karena untuk mencegah namanya resisten atau kekebalan pada hama kutu yang menyerangnya. Lalu yang kedua adalah beda cara, yaitu misalkan untuk curacron itu sistemik ya. Jadi kalau kita semprot itu meninggalkan di daun, lalu apabila ada kutu yang baru datang dia memakan daunnya akan mati, akan mengalami yang namanya keracunan di lambung. Itu untuk curacron sistemik. Lalu untuk Marsal itu lebih kepada kontak ya. Jadi kalau ada kutu kita semprot lalu mati, kalau datang lagi kemungkinan hama kutunya tidak akan kenapa-kenapa ya, karena sifatnya kontak. Nah, sekali lagi itu beda sifat ya untuk kedua jenis insektisida ini. Lalu yang ketiga inilah fungisida anti jerman untuk penyakit semuanya ya, bisa hampir semua tanaman jenis penyakit, bisa dari bercak daun, busuk batang, blas pada tanaman padi dan lain sebagainya. Ini sistemik. Lalu yang kedua adalah antrakol ya. Antrakol ini sifatnya kontak, beda dengan yang anti jerman ini ya. Ini adalah sistemik, ini kontak, dan beda bentuk, ini tepung, yang ini cair. Bahan aktif tentunya beda ya, bahan aktif antara kedua fungisida ini, dan itulah bisa dicampur. Lalu untuk sasarannya juga lebih majemuk untuk anti jerman ya, lebih banyak semuanya bisa didapatkan dari semua penyakit fungisida. Ini lalu untuk antrakol lebih kesasaran pada penyakit pembusukan ya, busuk akar, busuk daun, busuk batang, busuk daun. Untuk antrakol ini oke banget, untuk bercak daun oke antrakol. Jadi sasarannya lebih beda. Lalu saya punya fungisida satu lagi. Nah, ini adalah Nimrod. Nimrod ini spesialis di sasaran yaitu embun tepung, yaitu teman-teman yang mempunyai alokasia yang mempunyai bercak-bercak putih seperti dikasih tepung ya di bagian daunnya. Nah, ini bisa dipakai untuk fungisida Nimrod ini. Jadi sasarannya lebih spesialis ke jamur yang berbeda. Jadi itulah syarat untuk pencampuran dari insektisida dan fungisida kimia yang bisa kita lakukan. Semoga ini menjadi wawasan untuk teman-teman, menjadi ilmu buat teman-teman dalam perawatan tanaman-tanaman di rumah agar semakin selalu sehat. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe dan loncengnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.